Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatiha ila hadratin nabil Mustafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa jami ulama wal awliya wa salihin wa jami masyaikhina fid din usan Abu Ya Said Muhammad bin Ali bin Al-Malik Al-Hasani Abu Ya Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani ususan ila Sayyid Abdullah bin Ali Haddad sahibir risalah amadan Allahu bimadadihim wa fa'ada alai wa fa'ada alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian Kitab Risalatul Muawanah kita sampai di bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ila anqal wa iyyaka wa tajassusa wa talabul wuqufi ala auratil muslimin wa ma'asihim al-masturah. Qala alaihi salatu wassalam man tatabba aurat akhihil muslim tatabba Allahu auratahu hatta yafdahahu walau fi jawfi baitih. Kita sampai di tentang larangan mencari-cari aib orang lain, ada jesus, jadi cari-cari aib orang kurang kerjaan. Kitab Risalatul Muawanah ini ilmu tua. Ilmu tua. Kita sudah macam seperti ini sebenarnya sudah harus kita tinggalkan. Tak ada lagi cerita cari-cari aib orang, ceritain aib orang, Bu ya. Ibu-ibu, tak ada lagi itu, Bu. Buang jauh-jauh, Bu. Itu dululah mungkin waktu SMP, SMA. Sekarang dah tua-tua dah nak mati semua. Orang dadak mati mesti ngata-ngatain orang terkurang kerjaan. Tinggal tuh jauh-jauh. Sekarang kita ngaji ini bukan hanya sekedar tahu, Bu, tapi kita macam mana ketika kita dengar, kita praktekkan. Kita jadi tambah kita belajar, ini kita akan ada peningkatan. Seperti itu. Nah, jangan mulai dulu ustaz ngasih nasihat, ngasih ceramah. Berutas beribu ustaz, berapa ustaz datangkan, tetap gitu-gitu aja. Tak ada perubahan. Niatnya bukan nak ngaji, nak nonton. Nak nonton ustaz dari mana datang. Jakarta datang, dari ini datang, dari ini. Ini ada nak nonton ustaz. Makanya tidak ada yang apa ini tertinggal di dalam hati. Nah, ini kita sudah diajarkan mulai kemarin. Nah, sekarang sampai di kemarin kita sudah pertama awal amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang tidak melakukan kewajiban, kita perintah. Kita ajak dia. Yang melakukan kemungkaran, kita larang. Setelah itu dah, sekarang masuk di tahap jangan cari-cari aib orang. Nah ini. Wa iyyaka wa tajassus wa talabul wuquf ala auratil muslimin wa masim al-masturah. Tajassus namanya. Tajassus itu memang mencari-cari aib-aib orang kaum muslimin
dan perbuatan-perbuatan kemaksiatannya yang al-masturah, yang ditutup oleh Allah, yang ditutupi oleh Allah. Kita tak tahu tapi cari tahu gitu loh maksudnya. Nah, setelah dah tahu diceritakan kepada orang. Mau jadi apa orang seperti ini? Kalau sudah mati mau jadi apa orang seperti ini? Itu jelas jelek. Kita dah tahu itu jelek, makanya jangan diteruskan. Qala alaihi salatu wassalam, tidak hanya itu. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tataba aurata akhil muslim tataba Allahu auratu hatta yafdahu walau fi jawfi baiti. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya orang Islam, dicari-cari aibnya, maka Allah akan mencari-cari aibnya, ya. Dan Allah akan membuka aibnya itu walaupun di aib itu terjadi di dalam rumahnya, khusus rumahnya yang orang lain tidak ada yang tahu. Kadang-kadang orang nih, astagfirullahaladzim, bagus di depan orang, soleh di depan orang, tapi di rumah kita tak tahu, di rumahnya tidak tahu apa yang terjadi ketika orang tak ada yang lihat ini. Kalau orang yang suka mencari aibnya orang, nanti Allah akan membuka aibnya, walaupun dia sembunyi pun kayak apa nak nutupin aib dia itu, maka Allah akan bongkar, orang akan jadi tahu. Bukan hanya masalah itu aja, tentu di akhirat juga ada balasannya. Nah, jadi siapa yang suka cari aib orang, maka Allah akan cari dan akan buka aibnya, walaupun di tempat yang tersembunyi dia melakukan hal tersebut. Makanya tak bisa orangnya nak sembunyi-sembunyi dari apa aibnya sendiri. Kalau sebetulnya, kalau dia tak mengungkar aibnya orang, Allah akan jaga itu. Allah akan jaga. Nah, tetapi berhubung dia yang melakukan hal membuka aib orang, maka Allah akan buka aibnya. Jadi orang kalau punya aib, Allah tutupi itu, alhamdulillah. Nah, disyukuri, dalam arti untuk diperbaiki, bukan untuk terus-terusan gitu. Wa'lam annal ma'siyata idza sutirat lam tadurra illa murtakibaha fa idza dharat wa lam tataghayyar amma dararuhu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu ketika dia ditutup maka dia tidak akan berbahaya kecuali pada pelakunya. Umpamanya nih, naudzubillah, ada orang dia suka banyak zina, tapi sembunyi-sembunyi. Tak macam mana cara dia nutup, tak tahulah. Pokoknya orang tak tahu kalau orang ini berzina nih. Sembunyi dia. Itu namanya masih idza sutirat. Dia tidak akan berbahaya kecuali bagi pelakunya saja. Dialah pelakunya, dia akan berbahaya kemaksiatan baginya. Wa idza zaharat wa lam tataghayyar amma dararuha. Tetapi ketika dia sudah terbuka, kemudian tetap aja berjalan kemaksiatan itu. Pokoknya ada orang berzina. Ada orang satu tetangga dia tengok, apa yang kadang-kadang ada orang datang ke situ. Dicari-cari, diselidiki, sampai dia tahu, dia zina. Akhirnya ceritalah si ini dengan tetangganya, cerita-cerita. Satu kampung tahu semuanya. Padahal itu orang tak ada yang tahu. Dia datang, tak tahulah, mungkin dia datang minum kopi balik, tak tahu kita. Tapi dicari, betulnya cari info itu siapa anu. Akhirnya orang ketika dia tahu, orang kampung dicerita, orang kampung cerita. Satu kampung jadi tahu semuanya. Ini namanya kemaksiatan itu walaupun terjadi di satu rumah, tapi dia sudah menyebar beritanya kemana-mana. Tapi itu tetap terjadi. Amma dararuha, maka kemudaratannya akan merambah satu kampung. Kalau ada musibah apa, semuanya kena satu kampung. Jadi yang tidak melakukannya pun jadi kena. Kenapa? Kita kembali kepada yang kemarin. Orang-orang Yahudi zaman dahulu itu, mereka kenapa mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka diam dari kemaksiatan. Tak dirubah, tetap jalan. Nah, jadi seperti itu.
tak usah juga cari aib orang lain. Aib kita ini dah banyak. Siapa yang tak punya aib? Kita masing-masing kita ini punya aib. Kadang habis waktu kita hanya untuk ngurusin aib orang lain. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang tersibukkan oleh aib dirinya sehingga dia tidak sempat ngurusin aib orang. Gitu. Maksudnya gimana? Dia merasa aku nih punya hatiku nih jelek. Pendendam atau pemarah atau pelukik. Dia sibuk, aku macam mana nak hilang nih sifat sombongku, macam mana dia nak sibuk dia ngolah itu sibuk, sehingga dia itu orang tuh sama mutung, "Hei, aku aja nih belum bagus nih, belum betul lah aku lagi ngolah nih. Aku ngapain aku nak ngurusin dia, tak sempat." Itu maksudnya seperti itu. Dia bilang, "Ah, orang tuh bakhil bukan main, bakhil nak mampus. Karena aku nih ini pun masih bakhil, ngapain aku nak ngurusin dia orang? Tak sempat. Aku nih kalau nak infak aja berat, aku udah ngata-ngatain orang pula. Mana sempat?" Ini maksudnya apa? Tuba, beruntung orang yang seperti ini. Dia sibuk nak betulkan ini aibnya, hatinya dibetulkan yang jelek-jelek, dibuang-buang-buang-buang. Sampai dia sibuk dengan hatinya, dia tak bisa ngurusin aib orang lain. Kan seperti itu orang. Ibaratnya orang ini kalau udah disibuk dengan urusan sendiri, dia tak sempat dia nak ngurus orang. Kita kenapa kadang-kadang ngurus orang, tak ngurus diri sendiri. Itu makanya banyak ngurus orang lain. Ibu-ibu ini lah paling banyak nih, kadang kumpul-kumpul ngurus orang lain, kumpul-kumpul ngurus orang, macam anggota dewan aja. Kumpul-kumpul bahas permasalahan orang apa, permasalahan. Kok nanti jadi anggota dewan tak gitu pula, ngurus perut sendiri pula. Nah, kan malah terbalik. Jangan gitu. Nah, jadi kumpul pokoknya ibadah, berzikir, tak usah ngurus-ngurus aib orang lain. Wa alayka idza tafahisha zuhurul ma'asi wal munkarat fi mawdin anta fihi wa ayista. Wa alayka idza tafahisu zuhurul ma'asi wal munkarat fi mawdin anta fihi wa ayista min qabulin haqqi bil uzlah fa inna fiha as-salamah wa bil hijra ila mawdin akhar wa ya aula fa innal adaba idza nazala ala mawdin ya umul khabisa wat tayyiba wa yakunu lil mu'min alladhi lam yuqassir fi nusrati dinillahi kafaratun wa rahmatun wa lughri iqaban wa niqmatan wallahu alam. Dan engkau hendaklah meneliti, dipelajari, diteliti dulu zahirnya kemaksiatan dan kemungkaran di tempat engkau berada. Engkau lihat, kau perhatikan macam mana keadaan kemaksiatan di tempat engkau berada. Kalau engkau merasa tak mungkin kebenaran ini bisa diterima oleh orang-orang ini. Maksudnya orang ini memang tak bisa. Maksudnya ini gimana ya? Kerusakan sudah luar biasa. Kerusakan dah luar biasa. Nah, kalau umpamanya aku bertahan di sini ini, aku bisa hanyut ya, diperkirakan sekarang umpamanya perzinaan, permabukan dan sebagainya. Itu terlalu sudah sangat umpamanya, bukan di tempat kita nih lagi. Ini orang baik-baik semua di sini, orang baik-baik. Jadi kok kemaksiatan ini banyak, judi di mana-mana apa. Kayaknya ini susah nak sembuh nih. Dan justru aku akan terancam. Aku ini akan ketularan nanti. Ha, perzinaan di mana-mana, sebentar-bentar tengok. Ha, wanita-wanita nakal kemana-mana, miang-miang lari sana lari sini. Kan tak tahan juga aku lama-lama macam gini nih. Wah, tak boleh jadi nih, tak bisa. Ha, kalau nengok orang mabuk mungkin tahan, kalau nengok ini, ah ini nak nengok segala macam, ah pokoknya aku tak bisa nih, bahaya nih, tak tahan aku nih. Kalau sudah begini macam mana? Bil uzlati fa inna fiha salama. Kalau ternyata kalau engkau bertahan, kalau engkau hidup di tempat yang sudah sangat marak kemaksiatan dan kau merasa aku kayaknya bisa terpengaruh dan tak kuat di sini, maka engkau adalah berpindah dari tempat itu. Pindah, jangan tak pindah.
Kata, dah lah, macam mana lagi. Kata. Sudah, akhirnya ikut masuk menjadi bagian dari mereka. Kalau kuat bisa merubah, tak apa-apa, tetap tinggal di situ. Ada orang mabuk, kau bisa kuat, kau bisa meredam, menjadikan orang-orang ini jadi tobat, atau dia jadi tidak mabuk lagi. Yang zina, yang judi, kau bisa. Intinya begitu. Tapi kalau justru merasa aku bisa pengaruh nih. Kalau udah begitu, berarti engkau hendaklah beruzlah. Uzlah itu berpindah dari situ. Aw bil hijrati ila maudin akhar, yaitu ataupun hijrah ke tempat yang lain. Wa ya Allah fa innal adzaba idza nazala ala maudin yaumul khabisa, itu yang lebih utama. Kenapa? Karena sesungguhnya azab ketika dia turun di tempat yang situ sudah merata kemaksiatan. Ya umul khabitha wa tayyiba, maka azab itu akan merata untuk orang yang baik dan orang yang tak baik kena semuanya. Wa yakunu lil mu'mini alladzi lam yuqassir fi nusrati dini la kafara wa rahmah. Terus macam mana nih? Kan di dalam satu kampung itu ketika terjadi azabnya Allah Subhanahu wa taala, tak apa, gempa bumi, tsunami, angin, topan, puting beliung, mati semua orang banyak, azab penyakit apa, tidak tahu yang tidak bisa sembuh, pagi sakit, sore mati, itu mati semuanya orang, tergeletak. Terus di sini kan ada yang orang yang memang ahli maksiat di situ, terus orang-orang yang jamaah di masjid, aktif-aktif kan juga ikut mati di situ. Macam mana ini hukum matinya ini? Maka walladzi wa yakunu lil mu'min alladzi lam yukasir bi nusrati dillah kafaratun wa rahmah. Jadi bagi orang-orang mukmin yang dia tidak teledor di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia tinggal di situ tapi tetap janganlah kau gini, jangan mabuk. Apa? Dia masih ada walaupun dia tidak mampu untuk merubah, tapi dia masih ada usaha. Kemudian ketika azab itu datang, dia juga ikut meninggal. Orang yang seperti ini, azab itu, musibah yang besar itu yang sehingga menjadikan kematian yang luar biasa, itu kafaratun warma, akan menjadi pelebur dosanya dia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan walillahi iqaban wa nikmatan wallahu a'lam, sedangkan untuk orang-orang yang ahli maksiat ini yang didakwai tak mau tobat, ini sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalnya berjajar nih. Ini yang satu yang soleh, yang suka ngasih nasihat, suka mendakwai untuk tobat, yang ini memang tukang mabuknya, tukang zinanya, berjajar dia meninggal, tertimpa kayu, umpamanya pas angin puting beliung, dua meninggal. Yang satu ini rahmat dan kafarah, yaitu pelebur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ini adalah siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung amalnya. Walaupun meninggal di tempat yang sama. Meninggal di tempat yang sama. Wallahu a'lam. Faslon walaika bil adl. Kita dah selesai tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk di bab masalah adil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil adli fi ra'iyatik al khassa wal ammah wa kamalil hifzi wa tafakudi laha fa innahu Allah Ta'ala sa'iluka anha wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kita masuk di bab adal, yaitu bab adil atau keadilan. Hendaklah engkau adil pada rakyatmu, untuk yang khusus ataupun untuk yang umum. Yaitu dengan menjaga rakyatmu, ya, kemudian peduli terhadap rakyatmu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menanyakanmu tentang mereka. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pengembala atau pemimpin itu akan ditanya tentang rakyatnya. Ra'in itu artinya pengembala, ra'a yar'a.
Ra'il ghanam, penggembala kambing. Tapi di sini jadikan penggembala rakyat, penggembala manusia, jadi pemimpin. Setiap pemimpin itu akan ditanyai. Macam mana rakyatnya, macam mana, harus adil. Ya Allah. Susah betul. Kadang-kadang kita nih bingung. Bingung nih, macam mana. Orang yang beragama, yang mungkin apa tahu tentang keadilan, kadang-kadang serba salah. Maju salah, tak maju salah. Orang awam yang tak tahu keadilan hancur lebur. Kezaliman di mana-mana, kezaliman di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Itu. Itulah, jadi kalau sekarang ini kan ada semacam berbeda dengan zaman dahulu, zaman awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam mendahulu tuh ya ulama, ya umara. Kalau sekarang ini kan tidak ada istilah ulama, ada istilah umara. Jadi ulama ini untuk urusan agama, umara untuk urusan pemerintahan. Ulama agama, umara pemerintahan. Kalau zaman dulu Rasulullah di agama, di pemerintahan. Karena sebetulnya pemerintahan itu tidak akan lepas dari agama. Ketika dipisahkan antara pemerintahan dengan agama, ya gitu jadinya. Ini secara agama tak boleh terpaling, tapi gimana. Ada biasanya begini, macam mana kan ini yang masalahnya. Emang sudah begini dari dulu. Wah, ini kacau. Sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia ya ulama, ya umara. Karena memang kepemimpinan itu tidak akan bisa dilepaskan dari agama. Ketika dilepaskan, selesailah. Ya maksiat, ya kezaliman, ya apa. Selesai semuanya. Sayyidina Khulafa. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Dia ulama, ya umara jadi satu. Ketika, kualitas generasi-generasi berikutnya ini menurun, akhirnya ada istilah, ini ulama, ya pokoknya ulama ngurusin agama, yang ngurusin pemerintahan, pokoknya ini umara. Terus bisa terjadi lagi sampai di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dia ulama, ya umara, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah. Makmur beliau ini sekitar 3 tahun aja, tidak sampai 3 tahun memimpin. Tetapi perekonomian bisa berubah 180 derajat. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, serigala tak mau makan kambing, tak mau makan kambing. Jadi karena segan dengan khalifahnya. Segan dengan khalifahnya. Padahal jadi para penggembala kambing di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu santai aja, tidur aja dia. Jadi serigala ini berkawan dengan kambing. Kenapa? Karena kesolehan pemimpinnya ini. Segan dia. Begitu suatu hari, sekarang enak tidur, penggembala, serigala nerekam kambing. Apa kata si penggembala? Tufiya Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Tak ada WA, tak ada SMS, tak ada WhatsApp, tak ada Messenger. Dia langsung berpikir, ini mesti Khalifah meninggal dunia. Kenapa? Serigala sudah mulai memangsa kambingku. Betul, pada hari itu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz wafat. Nah, itu. Dan tumbuh-tumbuhan juga bertumbuh dengan subur-subur. Bijinya besar-besar, tidak seperti pada hari-hari biasanya, musim-musim biasanya. Seperti itu. Adil. Masya Allah. Jadi pemimpin ini berat. Makanya kalau nak maju jadi pemimpin ini luar biasa tanggung jawabnya. Maka tak usah maju. Kalau didorong-dorong. Ini yang dorong ini. Kau tanggung jawab ya, kau dorong aku. Kau dorong aku. Kalau maju sendiri, karena di depannya ini adalah tanggung jawab yang mahal, luar biasa beratnya. Kita bayangkan saja, kalau tidak orang-orang nomor satu, tidak kuat, paling tidak, karena kadang-kadang itulah tadi, lingkungan yang sudah parah itu, ketika ada seorang yang lurus masuk ke dalam, terjadi dua kemungkinan. Yang lurus bisa jadi bengkok, atau yang bengkok-bengkok bisa jadi lurus. Itu jadi masalahnya. Kuat mana? Kuat yang mana itu? Tapi ketika tidak sanggup yang satu ini, aku memang dah habis-habisan.
Tapi salah-salah aku pula yang terang. Ya seperti tadi, keluar sajalah. Keluar menyelamatkan agamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wa kullu ra'in mas'ulun bi ra'iyati wa ani. Makanya di zaman sampai hari ini kalau kita berbicara ada seorang ulama mau ditokohkan dimajukan menjadi umara, ini akan terjadi pro kontra. Pro kontra antara umat ini pro kontra. Ayo bagus, ayo jangan, ayo bagus, jangan. Pro kontra seperti itu karena memang berat dan kejadiannya juga akan apa namanya ini mungkin belajar dari yang dulu dan lain sebagainya. Jadi banyaklah hal-hal yang dikhawatirkan, tetapi di sisi lain banyak hal-hal yang diharapkan. Jadi antara kekhawatiran dan harapan ini, ini mana yang lebih berat? Antara kekhawatiran dan harapan. Sementara yang bisa adil, yang tahu adil, yang komitmen adil itu harus orang yang tahu agama, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tak takut sama Allah mana tahu adil? Tak tahu adil lah, yang penting kaya, punya duit, sudah selesai. Nah, itu saja. Tujuannya adalah duniawi. Menjadi penguasa tujuannya cari makan, bukan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi pemimpin tujuannya nak cari makan, habislah duit negara, habis. Tapi kalau niatnya ibadah cari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah aman. Yang haram-haram tak mau, yang subhat-subhat tak mau, yang sogok-sogok tak mau, dosa masing-masing tak mau. Kalau itu sudah siddiq, amanah, tabligh, fatwa ini diterapkan oleh seorang pemimpin. Siddiq ngomongnya harus betul, jangan pembengak. Jadi pemimpin itu pembengak. Amanah harus amanah. Jangan tak amanah. Kalau sudah tak amanah, selesailah. Macam mana lagi? Dikasih amanah ini, diselewengkan ini, diselewengkan ini, diselewengkan ini, diselewengkan. Tabligh, menyampaikan, transparan. Transparan, jangan manipulasi. Tutup sana, tutup di sini, tutup di sana, nampaknya aja bagus. Banyak sekali hal-hal yang disembunyikan. Itu ada tabligh. Fatona harus cerdas. Biar tidak mudah diakalin orang lain. Terjerumus. Itu empat. Seperti sifat mengadopsi, mengambil daripada sifatnya baginda Rasulullah SAW selaku pemimpin. Pemimpinnya para pemimpin. Wa ani bi ra'iyatika al-khassah jawarihuka as-sab'. Tengok wa ya al-lisan was sama' wal basar wal batn wal farj wal yad wal rijl. Wa alayka bil adl fi ra'iyatika al-khassah wal ammah. Hendaklah engkau adil terhadap rakyatmu yang khusus dan rakyatmu yang umum. Rakyat yang khusus itu apa? Rakyat yang khusus yaitu anggota badanmu. Ini rakyat khusus namanya. Sebelum kau adil dengan orang lain, adillah terhadap dirimu sendiri. Pertama apa? Jawari hukas sab'ah, jadi anggota tubuh yang tujuh. Pertama lisan, mulut. Mulut ini harus adil. Mulutnya yang betul. Ya, tak usah pembengak, tak usah apa, yang bagus. Kemudian telinganya, maksudnya harus dijaga semuanya dari maksiat. Nah, tidak usah, tidak adil, berpaling daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata, perutnya harus adil, jangan yang haram-haram dimasukkan, haram-haram dimasukkan. Kalau dia dah tahu yang haram ini tak akan masuk, dia menjadi seorang pemimpin, tak akan dia makan barang haram, tak akan dia korupsi. Sebelum korupsi itu dilarang oleh undang-undang, Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dahulu melarang. Tak perlu ini undang-undang ini, umpamanya undang-undang ini tak ada, kami pun tak nak makan haram. Karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya sudah melarang. Undang-undang korupsi ini, abis, fasal ini, itu tak ada pun tak ada masalah. Bagi orang-orang yang beriman. Ini kalau orang dah tak beriman, mau setumpuk gini undang-undang korupsi, tak korupsi saja. Tak ada gunanya. Sampai penat ngapalin pasal ini, nomor sekian, halan, tahapulah. Kalau kita nengok undang-undang itu pusing kepala, nengok. Bab ini, tentang ini pasal satu, pasal dua, ini satu. Aduh, banyaknya undang-undang ini, udah bertabrak-tabrak undang-undang itu. Kalau orang sudah ikut undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala, undang-undang manusia itu di bawah semuanya. Sudah include semuanya. Wah ini, kemudian farj.
Farj, yaitu farji kemaluan dijaga yadi, tangan, kaki semuanya harus adil. Fa inna hadhihi jawari ra'iyatun istara'aka Allah iyyaha wa amanatan. Sesungguhnya semua anggota ini semuanya adalah rakyatmu yang Allah amanahkan kepadamu, kau harus jaga semuanya. Istara'aka Allah iyyaha wa amanatan. I'tamanaka 'alaiha wa 'alaika bikawwiha an ma'siyatih. Maka hendaklah wajib bagimu untuk menahan semua anggota badanmu ini tadi dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah apalagi kalau orang sudah dia adil terhadap ini semuanya ini sudah dia mau jadi apa? Mau jadi apa? Tentu aman semuanya. Amanlah. Selagi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi pemimpin ya sudah. Maksiat tangan-tangannya dia tidak akan tanda tangan yang maksiat tidak akan. Nih kau nanti tanggung jawab dah menolak, tak mau dia tanda tangan, suruh tanda tangan, tak mau menerima hal-hal sogoan ini, tak mau, ini aku tidak adil terhadap tanganku ini, sebelum terhadap rakyatnya. Simple sebetulnya, tapi kembali kepada diri sendiri. Kalau sendiri sudah bisa komitmen, ya insya Allah kesananya, ke belakangnya insya Allah bagus semuanya. Semuanya tangan, kaki, dan sebagainya, nak melakukan segala macam, perut, pendengaran, lisan, bengak sana, bengak sini. Nah, itu namanya tidak adil lisannya terhadap zolim terhadap dirinya sendiri plus zolim terhadap rakyat. Wasta'malaha bi ta'atih. Dan kau gunakanlah anggota badanmu itu untuk beramal di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala innama khalaqa halaka litu'ti'ahu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua anggota badanmu itu karena agar engkau taat kepadanya dengan anggota tersebut. Allah kasih mata untuk baca Quran, kau taat kepada Allah. Allah kasih lisan juga untuk mengucapkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, zikir, salat. Allah menciptakan telinga untuk mendengarkan yang bagus-bagus, dengar pengajian dengan orang baca Quran, untuk dengarkan yang bagus-bagus. Tangan, tolong orang, bersedekah, kaki pergi ke masjid. Semuanya Allah ciptakan itu aslinya untuk ibadah, jangan digunakan untuk maksiat. Nah, ini masalahnya gitu. Tak adil engkau. Kalau sudah tak adil terhadap diri sendiri, jadi pemimpin, maka dia tidak akan adil dengan rakyatnya. Tak akan. Tidak akan. Nah, karena sudah dari awalnya dia sudah menjadi manusia yang tidak adil. Fa inna Allah taala inna ma khalaqaha wa huwa min ajli ni'amillahi 'alaika wa syukriha an tuti'ahu subhanahu biha wa alla ta'siyahu bi syai'in minha. Dan sebagai wujud rasa syukurmu ya terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya engkau harus gunakan nikmat itu untuk taat, dikasih duit untuk itu. Ini kalau duit ini dah di luar dah. Ini yang masih nempel di badan aja. Kita syukuri nikmat mata ya untuk taat, untuk gunakan untuk melihat Al-Qur'an, untuk tangan dan lagi semuanya ini pokoknya untuk ibadah itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, asyukru sarfun ni'am fi ibadatillah. Yang namanya syukur itu menggunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Itu namanya syukur. Allah kasih tangan, syukurnya apa? Untuk bantu orang lah. Untuk bantu orang. Allah ngasih kejelasan, syukurnya untuk apa? Untuk belajar, ngapalkan Quran, apa segala macam. Allah kasih kaki, tangan semuanya digunakan untuk ibadah itu untuk syukur. Ini dikasih kaki untuk main futsal aja tak pernah pergi ke masjid. Ini tak syukur namanya. Patah kaki kau suatu saat nanti. Ya, itu. Punya tangan pun tak gunakan untuk nolong orang. Ya. Main aja tak habis-habis. Tidak syukur salat tak nak. Ngapalah kau ni? Nah, itu salah itu. Allah berikan kamu nikmat itu untuk kau beribadah kepadanya, bukan engkau nak melakukan hal-hal semaumu saja, justru meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya salah, ya.
Mana mic engkau, mic? Tak ada? Ambil mic tu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bu ya, beberapa hari ini agak terganggu di pikiran Ibu ya, perihal bab menjaga akidah. Bu ya. Dalam menjaga akidah itu baik untuk diri dan menjaga akidah untuk keluarga kita itu Bu ya, apakah termasuk kategori ibadah? Terus seberapa pentingnya dalam menjaga akidah itu dalam ibadah kita Bu ya? Jazakallahu khair Bu ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan jaga diri maksudnya apa? Tentu dengan agama. Agama ini kan kompleks. Dasar atau usulnya agama. Jadi jangan sampai anak ini tak beragama maksudnya. Tak taat, jangan, jaga. Kita juga sholat, rajin dan sebagainya. Itu harus anak juga begitu. Terus yang namanya agama ini kan ada namanya usul, ada namanya furu'. Usul yaitu pokok. Dan akidah ini namanya usul, pokok. Ini tak boleh tawar-menawar. Akidah ini harus betul. Akidah ini harus betul. Tidak cukup orang rajin sholat, tok. Rajin puasa, tok. Banyak infak, tok. Tapi akidahnya sesat. Tak akan selamat. Tidak akan selamat. Jadi, namanya pokoknya ini harus yang betul dulu, usulnya. Jadi hati-hati Pak. Quran bagus, tapi di tangan siapa? Di tangan siapa dulu? Qurannya tetap bagus, tetapi ketika di tangan orang yang salah, maka orang tersebut bukan salah Qurannya di dalam, karena dia menafsirinya, mengambil pendapat-pendapatnya dengan pendapatnya dia, akhirnya melenceng. Akidah itu penting. Akidah diantaranya paling penting itu adalah akidah. Sekarang contoh, ada kelompok yang ibadahnya melampaui orang-orang Islam pada umumnya, bagusnya. Melampaui, bukan sama, enggak. Lebih hebat ibadahnya. Melampaui. Sholatnya lebih bagus, lebih lama. Qurannya bagus. Puasanya lebih hebat. Tetapi akidahnya sesat. Siapa mereka? Kelompok pembunuhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yaitu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin sendiri. Mengkafirkan kaum muslimin. Dah kafir akhirnya lama-lama musyrik. Kafir di halal darahnya. Dibunuh. Sholatnya bukan tak sholat, sangat rajin sholatnya itu. Lebih lama daripada orang biasa. Itu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, itu adalah akidahnya jumhur muslimin, jumhurul ulama, kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan ulama itu ahlu sunnah wal jamaah. Yang seperti kita gini lah. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmun hayat dan seterusnya. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Cuma ada orang-orang yang selain itu kelompoknya tidak sebanyak ahlu sunnah wal jamaah. Imam-imam besar-besar, Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya imam-imam ulama-ulama besar lah. Itu adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Cuma sekarang ini ahlu sunnah wal jamaah bisa diaku-aku orang. Jadi kita jangan mengikuti para pembenci zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah dikritik oleh seorang namanya Zulkhuwaisirah ketika pembagian perang Hunain. Idil ya Muhammad. Adil ya Muhammad. Jangan tak adil kau. Dikira pembagian Nabi itu tak adil. Zulkhuwaisirah kata Rasulullah akan keluar dari selubunya orang ini satu kaum yang membaca Al-Quran. Dia tidak hanya sebatas di lehernya saja.
tidak masuk ke dalam hati Quran. Jadi lancar Qurannya ini, ahli baca Quran, hafalannya bagus, tapi dia cuma sampai di leher aja baca Quran, tidak masuk ke dalam hati. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan yaqtuluna ahlal Islam, dia wayaduna ahlal Awsan, dia suka membunuh sesama kaum muslimin. Karena kenapa kaum muslimin dibunuh? Karena sudah dikafirkan Nabi dulu, dianggap di kafir, ini musyrik, kafir musyrik, darahnya halal. Itu di sini kata Rasulullah, kalau kalian melihat sholat mereka, kalian merasa sholatmu itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya apa? Sholat mereka itu jauh lebih hebat sholatnya itu. Bukan dia orang tak sholat, perampok bajingan, bukan. Mau kalau sholat lebih hebat, dia lebih lama, bacanya lebih lama. Kayak gitu. Sholatmu kau tengok, selangkah tak ada apa-apanya. Kalau kau tengok sholat mereka, wih. Itu kan hanya fokus ke ibadah saja. Akidahnya tidak diperhatikan. Kalau kalian lihat sholat puasa mereka, maka kalian merasa puasamu tidak ada apa-apanya. Ahli ibadah, tapi akidahnya sesat, merasa paling benar, paling paham Al-Quran, ya, paling paham hadis Rasulullah. Sayyidina Ali dibunuh setelah sholat subuh. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Seorang hafiz Quran, guru hafiz Quran. Yaitu masih golongan pengikutnya Zul Khuwaisirah, yaitu kaum Khawarij. Ya dia syahadat, dia sholat, tetapi akidahnya sah. Itu harus dijaga betul-betul. Jangan tertipu hanya sebatas Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Dulu pembunuh Sayyidina Ali juga orang yang merasa paling Quran. Al-Quran selalu diangkat, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, angkat Al-Quran. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Habis sholat subuh, Sayyidina Ali dibunuh oleh dia. Betul dia bunuh sahabat Rasulullah. Bukan hanya pengakuan Al-Quran itu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.